Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Di kali ini kita mau unboxing lagi guys. Ada satu smartphone lagi nih guys yang mau kita unboxing. Apa itu nih smartphone-nya? Ini dia guys, smartphone-nya guys. Realme 5 Pro. Oh, ini udah VOOC fresh. Charge 3.0 48 MP kuat kamera. Kenapa ini tuh lagi rame banget guys smartphone-nya guys? Ini tuh saya pesan yang 4 GB guys. 4 GB RAM-nya 128 GB. Apa namanya? Ini yang 4 GB itu harganya ya beli di Tokopedia 2.750.000 lah kurang lebih guys. Ini tampilan kardusnya kayak gini guys ya. Isi kirinya Realme 5 Pro. Belakangnya agak bawahnya nggak ada. Sisi kanannya Realme 5 Pro. Ininya ada logo R-nya. Belakangnya begini. Oke, kita buka aja langsung ya guys. Kita pengen tahu kita dikasih warna apa sih. Mana ya? Nggak ada ini. Oh, nih. Hijau kristal guys. Oke, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kayak gini tuh seperti itu apa? Red, red, red. Oke, ini dia guys. Oke, kita hitung mundur ya. 3, 2, 1. Ini dia ada terbalik, ada kardusnya lah guys, mau terbalik lagi. Ya kita juga pasti dapat ini guys, soft case nya ini dia, warnanya transparan black ya, transparan hitam guys. Terus ya seperti biasa kartu jaminan, terus sama buku petunjuknya guys. Oke, lanjut. Ini dia smartphone-nya guys. Ini dia smartphone-nya guys. Oh. Lihat, lihat. Sudah type C. Oke. Kabel USB. Oke. Sudah type C. Ya, sudah type C. Ini. Oh, kosong. Kita ambil ini dulu ya. Sini ejektornya. Kosong. Kepala charger gede banget, guys. VOOC, Forge, Realme, berapa ampere nih guys? Ayo, tebak. Oh, lumayan banget. Oh, kelihatan guys, kecil banget tulisannya ini. Yang jelas ini
Udah 5 ampere guys. Parah, ini kenceng banget nih. Pasti kenceng banget. Cepet penuhnya guys. Oke, itu doang. Itu aja guys. Langsung ke smartphone-nya aja ya. Ini kita beresin dulu. Beresin smartphone-nya. Nah, ini dia guys. Ini dia smartphone-nya guys. Wow, Xiaomi. Coba kita buka ya. Kita kletek, bro. Kita kletek dari tempatnya. Oh my god. Wow, gili. Ini dia guys, ini hijau kristal dengan 3 kamera. Oh, widgetnya di belakang guys, ada ini list Chrome-nya gitu ya. Ini jangan dibuka dulu guys ya, karena ini pesanan orang. Ini tampilan kristalnya kayak gini guys. Wih, mentereng banget ya, enggak kinclong. Cakep cakep. LED flashnya di sini kelihatan ya. 3 kameranya. Oh, mantap banget ini, kalau 3 ini 4 ini. Oh my god. Terus di sisi sini ini tombol apa ini guys? Volume kayaknya ya. Up and down, terus SIM tray, check audio, check audio, terus mikrofon, USB Type C nya, terus speaker. Oh ini dia home powernya di sini, tombol on off nya. Ini ada ini juga mikrofon ya. Oke, kita coba nyalain ya guys. Realme. Oke, okay. Langsung kita setup aja ya. Select language, ya Indonesia aja ya. Inggris aja ya. Regionalnya kita cari Indonesia. Ini kita skip aja. Gak jauh beda sih, kayak ini kayaknya ya. Realme 3 ya guys. Tampilannya. Soalnya kan saya juga ada Realme 3, kayaknya nggak jauh beda. Import data set new Realme phone al. Oh, start experience. Wih, udah color S6 ya. Ini udah cakep banget guys, color asik, star experiencing. Oh, begini dia desktopnya guys, tampilan layarnya kayak gini guys. Bener sih, masih sama ya, cuma tampilan ininya aja ya, wallpapernya ya, sama menu
ikon-ikonnya sih agak beda. Okay, guys. Coba kita lihat settingnya, guys. Kapasitinya kelihatan nggak, guys? Oh, ya kan? Terus kita cari apa ya, kalau ini about phone nih, guys. Nah, ini dia, guys. Realme 5 Pro modelnya RMX 19171. OS-nya udah Color OS versi 6.0, Android versi 9. Terus sudah Qualcomm SDM 712 octa-core, 4 GB RAM-nya, guys. Device storage-nya 128 GB totalnya, guys. Oh my god, ya. Versinya ini tuh, oh, ya. Yeah. Itu aja. Ini HP dibilang sih kencang, kuat buat main PUBG, buat main game-game sekarang, ya, guys, ya. Mungkin Call of Duty juga kuat kali, ya. Oh, pengen dicoba ya deh. Oke, guys, terima kasih yang udah mau nonton video ini. Jangan lupa di like dan di bantu subscribe, ya, guys. Oke, itu dulu deh videonya, guys. Terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya, ya, guys, ya, dari channel kita. Ini dia. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini. Video unboxing Realme 5 Pro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.